Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua antum di sana dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita akan lagi mendengarkan bacaan Al-Quran. Dengan itu semoga kita dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala biberkatil Quran. Allahumma rahmna bil Quran. Nah, alhamdulillah kita akan menyimak bacaan Al-Quran sambil belajar juga kita ya, sambil menikmati. Ini sekarang dibuka lagi kemudian audisi Qori Cilik Indonesia season yang ketiga, yang mana sebelumnya season kedua di tahun 2023 adalah pemenangnya yaitu M. Rizki dari Pandeglang, dan juga juara duanya adalah Intan Afiyah dari Medan. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyimak bacaan Al-Quran dari Erin Zila Nawawi duet dengan Intan Afiyah, juara 2 Qori Cilik Indonesia season kedua di tahun 2023. Mereka duet di pembukaan audisi Qori Cilik Indonesia di Kota Medan. Nah, kita sama-sama saksikan, sama-sama kita menikmati, dan juga sama-sama kita sambil belajar juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung merinding deh, masya Allah. Tamam. Masyaallah. Mina la yu'minuna bil akhirati a'tada
Aku sempat konsultasi dulu ternyata Intan. Intan? Assalamualaikum, masya Allah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Masyaallah tilawah ra'iah wa kilahuma jamilah. Thayyib, masyaallah. Ini generasi Al-Qur'an kita terus ada lagi dan masyaallah kita bangga ya, banyak generasi-generasi Al-Qur'an bermunculan. Dan ini Intan Afia, masya Allah luar biasa juga dapat menyeimbangi daripada Ellen Zelia Nawawi, yang mana Erin adalah seorang karya internasional yang sudah teruji juara satu gitu ya. Dan funny momennya, Intan tadi sempat konsultasi semacam lupa, mungkin di briefing mungkin sudah mereka saling belajar dan saling sharing, tetapi mungkin pas tampil ada keraguan. Intan konsultasi dengan Erin, itu sungguh bagus sekali momennya ya. Dan masya Allah mudah-mudahan season 3 ini lahir lagi dan lebih banyak lagi tampil, kita akan sama-sama nanti menyaksikan di SCTV ya, sedang langsungnya. Nah, insya Allah nanti akan saya up juga di channel ini, sama-sama kita reaction, sama-sama kita menikmati bacaan mereka, dan juga kita sambil mengiringi bacaan, sambil belajar dengan seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Qur'an, dan kita dapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita termasuk daripada sahabat Nabi, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajarkannya. Oke, teman-teman, masya Allah ini sungguh luar biasa, pemandangannya indah, sejuk, enak. Saya merinding mendengar bacaan Erin lagi ya, dan duet dengan Intan sama-sama hebat mereka berdua ini. Semoga kita doakan banyak generasi-generasi Al-Quran yang lainnya akan muncul dan lebih hebat lagi daripada seperti ini, dan bahkan lebih gitu ya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Syukur ala musyahadikum. Thanks for your watching. Jangan lupa like, komen kalau ada masukan, kritikan atau usulan. Tafadhol, silahkan terus di kolom komentar. Dan subscribe teman-teman.
Khairul Kalam, share video ini ke teman-teman yang lain di sosial media sehingga lebih ramai lagi orang menonton dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.